Baik, terima kasih Nur Hayatul dan Nur Anisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesetiaan Auda menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Auda, apakah perkabaran Auda pada hari ini? Hari ini adalah hari Rabu, 4 Syakban 1445 Hijrah, bersamaan dengan 14 Februari 2024 Masihi. Diharapkan agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat wal afiat hendaknya. Dan Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong di sekitar Pekanbangar adalah cerah, jadi diharapkan dan didoakan agar segala perancangan yang Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, terdapat satu informasi yang ingin diberikan, iaitu mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, iaitu pada pukul 2 petang hingga 5 petang nanti. Dan kawasan yang terlibat adalah di Kampung Belais, UNN Tower dan kawasan sekitarnya. Manakala pemotongan sementara bekalan elektrik ini juga akan berlaku pada esok, iaitu pada hari Khamis 15 Februari 2024 pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan kawasan yang terlibat adalah di Kampung Paya Begangan dan kawasan sekitarnya. Ya, Auda, penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel volten rendah. Oleh itu, Auda, kita teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas Siti Izawati. Jadi, mari kita saksikan bersama. Barang ini mau sabar lah, mau sabar. Lepas tu kalau kalau ni orang namanya berniaga ni ada memang ada naik jatuh lah. Jatuh sekali, bangkit dua kali, jatuh. Ha, kami punya prinsip jatuh lah. Ha, jangan jatuh sekali, lepas tu putus asa, jangan. Cuba lagi. Kalau di sini dia dapat, cuba tempat lain. Tempat lain dia dapat, cuba lagi tempat lain. Berkarih, berjarih, barutah belureh. Itulah prinsip yang dipegang oleh pasangan suami isteri, Muhammad Zairul Nazmi bin Julahiyah, 33 tahun, dan Pengiran Siti Nur Mas Ramadiyah binti Pengiran Nikman, 32 tahun, yang baru berjinak-jinak dalam perniagaan jualan masakan kampung. Mereka memberanikan diri untuk terus melangkah ke dunia perniagaan yang penuh warna-warni menghiasi tanah air yang kita cintai ini. Meski mengetahui dunia jual-beli ini memiliki pasang surutnya, namun mereka tetap bangkit bersama membawa 1,000 harapan demi meraih rezeki. Meski mengetahui setiap peniaga pasti berdepan pelbagai cabaran serta dugaan, terutama sekali di awal usia perniagaan mereka. Walaupun penat lelah serta keperitan yang dialami pasti akan hilang apabila usaha dan keringat yang dicurahkan akhirnya membuahkan hasil. Berkongsi pengalaman mula memberanikan diri untuk mencuba perniagaan sejak awal tahun 2014, walaupun pada mulanya tidak terlalu yakin. Tetapi berbekalkan semangat dan tawakal, mereka mencuba bersama-sama membina nama perniagaan mereka sehingga dikenali ramai, iaitu Il Pinkish Kitchen. Sebenarnya macam kek juga, ya memang hari-hari ada orang datang. Tapi kalau kek ini bermusim, macam raya, pasti orang birthday baru ada orang ada. Tapi kalau masakan ini yang kami lihat, ya hari-hari orang datang. Ini pun pondok kami ini sering jalan. Sayur kami ini hari-hari tukar-tukar, macam sayur kampung, lepas itu sayur modern. Lepas itu kalau macam ayam, kami masak
hari-hari itu ketukarlah macam ayam kari, ayam betemel, ayam masak merah. Sekali-sekala kami masak udang, sekali kami masak daging. Intinya hari-hari itu sama menu, kami tukar-tukar. Ini juga mengatakan aku sendiri ya, kami juga laki bini lah memasak semua masakan itu. Alhamdulillah baik juga kami ini ada kemahiran, masak lah. Bini ku pun pandai masak, bini aku pun pandai masak. Sebenarnya bermasak ini hobi, Kalau dia berminat, dia juga menjadi. Ini barang ini minat, lepas tu satu kedua mata pencarian. Alhamdulillah, makin hari makin macam orang makin kenal sudah kan. Macam awal-awal tu biasalah. Awal-awal sehari dua buka tu orang dah kenal. Sudah seminggu, alhamdulillah. Macam ada peningkatan lah. Menurutnya lagi, mereka juga memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan yang berminat untuk bekerja bersama mereka. Dalam perancangan, kami membuka cucur pula, cucur-cucuran. Tapi ini belum ada mana ni, kaki tangan ni. Cuma ni dululah, buat kaki tangan sekarang baru tak. Barang ini, mau sabar. Kalau ni orang namanya berniaga ni ada memang ada naik jatuh lah kepada orang ramai, khususnya kepada belia-belia, dengan berharap kepada kerajaan lah cuma tu. Jangan jua kalau sekiranya anda belum, khususnya masa ni memang sukar untuk mencari pekerjaan di bidang swasta ke bidang kerajaan ke. Kalau belum ada rezeki kita di bahagian pekerjaan sana, why not kita cuba berniaga. Itulah kalau ada bidang jual kek, buat kek. Kalau ada bidang kepandaian bahagian minuman, jual minuman. Kalau ada kepandaian bahagian masakan, jual masakan. Dan belum malu. Kalau malu, anda belurih. Mereka berasa bersyukur dan percaya dengan rezeki yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah berputus asa sehinggalah mereka berjaya hingga ke hari ini.